warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna istinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah. Walaupun saya diperkenalkan mari daripada Kuala Lumpur, saya asal orang Terengganu, lahir di Kuala Terengganu. Jadi doa pertama lah, selamat di Kemamah, cakap Kuala Lumpur juga. Moga orang Kemamah, orang Terengganu cakap lebih kurang sama je. Kemudian yang kedua, jadi ada persoalan. Dulu orang tak tanya soalan gini. Learning paksa tanya, Asyairah ni adakah ahli sunnah wal jamaah ataupun tidak? Sebelum saya pergi lebih jauh pada tajuk, mengenangkan kita ni majlis ilmu, kita harap keberkatan. Ilmu ni kita nak kebaikan. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ni insyaAllah ada sangat kaitan rapat dengan adab. Al-adabu kata para ulama' fawqal ilmi. Adab duduk atas paling comel dan paling lenguh. Sebab boleh terahlah, kalau duduk gitu mungkin lepas 10 minit pakai negeri kaki aku serbang tak setarang. Ada pilihan yang kedua iaitu duduk tawarruk, iaitu duduk sebagaimana dalam tahiyat akhir. Dan ada pilihan yang ketiga iaitu duduk bersila. Ini tiga cara duduk yang sesuai dalam majlis ilmu. Kalau kita tak ada uzur, elakkan dalam majlis ilmu daripada seumpama berlunjur kaki, seumpama kita itu bermeluk lutut, seumpama kita itu bersandar di tiang. Ya, tak comel sangat. Kita kalau depan orang besar-besar, raja-raja, kita tak teramak nak berlunjur kaki. Takkan ke kiblat, ke tempat orang menyampaikan ilmu Allah dan Rasul, kita pergi berlunjur kaki, sangat dah comel. Yang kedua, adab yang zahir, kita itu menumpukan sepenuh perhatian kepada majlis ilmu dengan tidak kita itu bersembang, berbuah, berlawak jenaka. Ya. Ataupun zaman moden ni, kita menyibukkan diri kita dengan telefon. Ya. Orang duk menyampaikan ilmu, kita duk sibuk berwhatsapp, berfacebook dan sebagainya. Kecuali kalau kita guna telefon itu ada kaitan dengan majlis, mana kita catat poin-poin, kita buat nota dan sebagainya, itu dah apa. Yang ketiga, adab yang zahir, kita hormati apa yang menjadi wasilah antara kita dan ilmu. Bukan saja manusia yang kita panggil dia ustaz, panggil dia tok guru, panggil dia syekh, maulana, kiai dan sebagainya. Bahkan makhluk yang tak bernyawa tapi jadi alat kita dapat ilmu, umpama kitab misalnya, kita hormat. Maka kalau kita itu kuliah berkitab, jangan kita letak kitab atas latar, jangan kita tindih kitab dengan kunci kereta, dengan telefon. Sebab dalam kitab ada ilmu, dan kitab agama maklum sajalah, ada ayat Quran, ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga adab zahir ni orang boleh nampak. Kita duduk macam mana orang nampak? Kita bagi perhatian ke, kita sibuk duk main ke, orang nampak. Kita ada hormat pada guru, kita itu orang tahu. Adab yang batin, hak ni tak ada orang lain tahu. Hak ni rahsia antara hamba dan Allah Ta'ala.
iaitu ikhlasun niyyati lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat semata-mata kerana Allah. Makna kata kita malam ni ada banyak pilihan, tak mesti duduk sejik. Kita boleh pergi kopi, kita boleh pergi makan roti sana, kita boleh pergi macam-macam tempat boleh pergi. Tapi kita memilih untuk berada dalam majlis ilmu, niat dia. Niat, ya Allah, moga-moga hadirnya saya dalam majlis ilmu malam ini menjadi sebab ya kamu redha pada saya. Ha, begitu ya. Tiga adab zahir, satu adab batin, amal semua ya dalam mana-mana majlis ilmu. Baik. Itu nak dapat manfaat ilmu, barulah kita masuk jangan kita pada masa ini, iaitu ada sahirah itu adalah alasan hati rajam. Tajuk ni kalau nak cerita nak cerita tapi leloh sikit ya, dan nak tarik nafas. Tapi saya diberi masa ni boleh menyampaikan ni paling-paling lama sampai pukul 9. Tapi saya tunjukkan boleh semayang jamak dah, jamak takding. Tuan-tuan buat semayang lagi, jam bunyi-bunyi, ada lepas semayang ada jamuang sikit. Jamuang, orang minat juga dengan jamuang tu. Nak dengar, dengar juga. Ha, jadi insyaAllah ya, dengan masa yang diberikan ni, saya tidak akan lajak daripada pukul 9. Ada ruang berhenti lebih awal, saya cuba berhenti lebih awal. Saya tak nampak ni, nampak tak slide? Nampak eh? Baik, bila kita tanya, adakah Al-Zahirah itu ahli sunnah wa jamaah? Kita tak faham Al-Zahirah itu mendapa, tidak Al-Zahirah wa jamaah itu mendapa. Daripada ahli sunnah wa jamaah terlebih dahulu, ahli sunnah wa jamaah ini ada tiga perkataan. Pertama, ahlun, kedua, as-sunnah, dan yang ketiga adalah al-jamaah. Ahlun maknanya ada banyak makna. Boleh jadi ahlun maknanya orang. Ahlun boleh jadi makna penduduk, ahlul jannah, penduduk syurga. Ahlul kemamang, penduduk kemamang lah. Ahlun juga boleh berarti pengikut. Ahlul sunnah berarti pengikut sunnah. Itu yang dimaksudkan adalah ahlul sunnah wa jamaah, iaitu pengikut sunnah. Sunnah apa dia? Sunnah dari segi bahasa atau tariqah, jalan. Tak kisahlah jalan yang molek ke jalan yang uduk, dari segi bahasa dia panggil sunnah. Dalam hadis Nabi SAW pernah guna dua-dua. Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang yang siapa dalam Islam ni buat satu cara, satu jalan yang baik, sunnah yang baik. Dalam hadis yang sama Nabi SAW bersabda, wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan. Barang siapa yang dalam Islam ni dia buat jalan sunnah yang buruk. Jadi kalau orang tanya, eh sunnah ada buruk juga? Jalani di dalam agama satu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua oleh tokoh-tokoh agama seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada yang ketiga ni akidah dan as-sunnah dan agama. Dia agama maknanya jangan sesuatu yang banyak dan boleh juga al-jamaah ini membawa makna menjaga kesatuan, kebersamaan pada perkataan al-fuqah. Kalau al-fuqah dia balah al-jamaah kabung, dia harmoni, dia berkabung. Kenapa ahli sunnah wal jamaah? Kerana perangai ini dan menjaga kesatuan, kebersamaan dan juga kerukunan bersama mereka. Ada beza Hambali macam pula ya. Tetapi perbezaan ini tidak sampai saling membid'ahkan. Orang ni fasik, orang ni kata orang ni kafir, tidak sampai tangga tu ya, hanya beza pandangan saja. Masih lagi ciri ahli sunnah wa jamaah dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq disebutkan bahawa ahli sunnah wa jamaah ini tidak akan mengkafirkan. Jadi sikap 49.60 minit. Ya, kalau seslide seminit tak jadi 200 lebih. Saya kena laju-laju. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu siapa dia? Kerana kita tahu berpecah, kadang-kadang orang sedih.
Mungkin dia ambil daripada makna hadis, bila pecah umat Nabi pada 73, yang masuk syurga hanya satu. Jadi pecah tu makna menjadi bukti kebenaran apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Takkan Nabi khabar, tak, kita khabar ada Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala dan Maturidi nisbah kepada Al-Maturidi rahmatullah alaih. Jadi dua orang ni lah yang bangkit mempertahan. Tapi kata Da'ah Asyairah bagus. Ha, tu mungkin sama ada dia bukan betul-betul Wahabi atau dia takiyah ni Syiah. Syiah mengajar takiyah. Yang ma'amah takiyah ni lebih baik. Boleh tunggu lagi. Baik. Ada orang dakwah pun setuju. Eh, dia kata Asyairah tu ahli sunnah wal jamaah. Dah Nabi Asyairah tu. Ha, you tanya soalan. Kalau ada orang minat Wahabi sini, kita wayak fakta. Ya? Tak setuju, biasalah. Mungkin sebab minat dah. Bila minat, kita ada jadi reject. Saya katakan bahawa Muzakarah bersetuju memperakukan rumusan penyelidikan bahawa dari segi pandangan ahli sunnah wal jamaah adalah mazhab rasmi negara Malaysia dan aliran Syiah. Satu. Kata Salafi Wahabi. Pada masa kini sedang memberi ancaman serius. Lihat kitab Radul Muhtar ala Duril Muhtar yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Amin, terkenal dengan nama Al-Imam Ibn Abidin. Ya, terus-terang disebut Abun fi Atba'i Ibn Abdul Wahhab Al-Khawarij. Ya, ayah ni selamat. Anak dia ni buat apa hamang pelik. Tapi ya, anak Ustaz Wahab. Oh. Pengikut dia dikenali sebagai Wahabi. Jadi Al-Imam Ibn Abidin menerangkan Najat, itu tempat kebangkitan Muhammad bin Abdul Wahab. Dan dia ini merapah dua tanah haram. Bila ni? Zaman Khilafah Utsmaniyah. Bila ni bukan dia merapah, bila ni dia menguasai. Watang buruk dia tu dihiasi di mata dia, dia nampak melek. Macam ISIS misalnya. Kalau ingat lagi ISIS, dia pergi bong sejik, dia pergi semangat. Bagi dia tu jihad. Lalu ada ahli tafsir mengatakan bahawa ayat ini cerita tentang Khawarij. Khawarij ni siapa dia? Alladzina yuharrifuna ta'wilal kitab was sunnah. Khawarij ini adalah golongan yang menyelewengkan Quran. Dia menyelewengkan ta'wilal kitab was sunnah, tafsir pada Quran hadis tu dia salah. Dia salah situ. Dalam wa yastahillu nabi dzalika muslimin wa amwalahum. Dengan salah tafsir dia itulah dia menghalalkan kama huwa musyahadul an, sebagaimana yang dapat kita lihat sekarang ni Imam Ahmad As-Sawi fi nazairihim sama sebiji mati raddil bid'in najdi alladhi adalla bihal awam, pada menolak ahli bid'ah dari najat. Wahabi ni dia gelar kita ahli bid'ah. Kau baca asli malam jemaah, kau buat tali arwati adalla bihal awam, yang mana dengan bid'ah dia tu dia menyesatkan ramai orang awam. Baik. Kenapa mazhab Syafi'i menilai Wahabi adalah Khawarij? Ni sebab dia. Saya terjemah terus dah supaya laju sikit. Dan lebih penting pada semua itu sekali ialah apa yang disebut oleh Nabi SAW yang benar lagi dibenarkan, bahawa An-Najdi Muhammad bin Al-Wahhab ini sebagaimana diterangkan ini dalam hadis-hadis yang banyak yang menerangkan tanda-tanda Khawarij, menunjukkan dengan jelas bahawa anak Abdul Wahhab dan pengikutnya adalah daripada golongan Khawarij. Apa dia? Kakau nihim min Najdin, seperti mereka ini tubik pada Najat. Bahkan dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW khabar daripada Najat itulah akan terbitnya tanduk syaitan. Tapi Wahabi tak ada tolak hadis sahih. Cuma dia kata dah bukan Najat di tanah Hijaz ya tu. Tu Najat di Iraq sana ya tu. Ha, dia pandai konal kok takwil kok dia. Dia kata dia anti takwil. Padahal kalau kita tengok Timur Madinah bukan Iraq. Iraq tu orang panggil benda Timur Laut atas sebalik tu. Ya, betul-betul Timur Madinah adalah Riyad sekarang ni. Tempat kampung Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa ma'lum anna Najd dan
syarqil Madinah. Sedia maklum bahawa Najah itu berada di timur Madinah. Kama ja'anhu alaihi salatu wassalam, laula annal fajra ya'ti minal masyriq ay masyriqil Madinah lama nazartu ilahi. Nabi SAW tak selesa dengan daerah itu. Sehingga Nabi SAW bersabda, kalaulah tidak kerana matahari terbit pada timur, aku tak kenang nak tengok ke arah timur sana. Lagi apa tanya lagi? Wa qawnu simahum at-tahliq, dan ciri mereka ni botok kepala. Tak ada dalam sejarah Islam botok kepala kecuali Wahabi. Mu'tazilah dakwa perangai botok kepala ni. Jahmiyah dakwa ciri botok kepala ni. Syiah dakwa ciri botok kepala ni. Tapi Wahabi bila dia berkuasa, dia dalam hidup ni kabel penting. Kabel tak sama tak jadi. Bismillah. Alhamdulillah. Kita sambung eh. Jadi saya sebut balik, dalam sejarah ahlul bid'ah yang wak perangai cukup pandai tak ada. Sebelum pada Wahabi tak ada wak perangai tu. Ya? Wahabi ada. Bahkan dia tercatat dalam kitab dia sendiri. Ya? Ha, ni. Kitab nama Ad-Durarus Saniyah juzuk 9. Dia kata fanahliku ra'sahu ghamman lahu, cek sikit lah garis atas ni. Ya, saya tunjuk. Ha, sini. Fanahliku ra'sahu ghamman lahu. Ha, jadi dia kata orang ni kita botok pada dia sebagai hukuman pada dia. Sebab dia buat sipang rambut tu bawa pada kufur. Ha, ini tak ada orang lain buat. Dalam sejarah Wahabi seorang dia buat. Dalam hadis sebut. Simahum, tanda golongan ni. Orang-orang yang katakan, eh, mu apa kata aku Wahabi? Aku benarnya Hambali. Hambali juga menganggap Wahabi adalah Khawarij. Hambali yang sebenar menganggap Wahabi adalah Khawarij. Kenapa? Kerana sama sebiji perangai macam Khawarij yang dicerita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya apa? Yaqtuluna ahlal Islam. Perangai dia Khawarij senegara ni yang semenjak bertapak fahaman ni di tempat tu dah aje. Tapi kalau membantu dalam serangan Amerika terhadap Iraq ada. Kalau menyerang Yaman direct sekarang berlaku. Jadi sama macam Nabi Salam cerita. Ciri-ciri tu ada. Sebab tu Hambali sendiri tolak. Hambali sendiri tak terima bahawa mereka ni adalah ahli sunnah wal jamaah. Salah satu lagi ciri dia, ha, kita tengok. Supaya kita tak jadi keliru. Fahum yaqra'unal Qur'an. Dia orang ni rajin baca Quran. Yaqra'un ni fi'il mudhari. Mana baca sama. Bukan qara'u, kesadah baca. Yaqra'un, rajin baca. La yujawizu hanajirahu. Tiba-tiba hak dia baca tu tak lepas pun pada kokong dia. Mana dia tak faham pun. Dia baca tak faham apa yang maksud sebenar. Akhirnya dia menghalalkan darah orang Islam. Baik. Selesai. Ni kok fitnah je kok ustaz. Kok orang fitnah ke Wahabi orang deki dah eh. Tengok sendiri ya kitab dia. Kitab bernama Unwanul Majdi fi Tarikh Najah, terbitan Mamlakah Arabiah Saudiah. Kerajaan di sendiri waktu B disusung oleh ahli sejarah dia iaitu Uthman bin Abdullah bin Bishr. Dia sendiri mencatat dalam kitab ni dua jilid bagaimana mereka itu menyerang dan membunuh orang Islam. Atas nama orang Islam itu dianggap kafir. Sebab apa? Sembah kubur ya. Orang Islam pergi tepi kubur doa, ambil berkat dengan wali-wali, ya, tawasul, istighosah, sembah kubur. Sembah kubur memang kafir ya. Tapi ada kau orang doa tepi kubur sembah kubur. Ada kau orang ambil berkat dengan tok wali sembah tok wali. Jadi ini dia catat dalam buku dia sendiri. Ini dalam kitab Durarus Saniyah pun dicatatkan juga.
Jurnal Saniah ni dikumpul tulisan-tulisan tokoh-tokoh Wahabi. Hak ni dalam kitab yang disusun oleh doktor Wahabi. Dia kata apa? Waqad yasilul amru ahyanan ila syahri silah. Nak lawang dengan Asy'ariyah ni, dia kata lain daripada berdebat dengan Asy'ariyah, ada-ada kalanya kena akak sejati. Padahal sama Islam. Berdebat sudah lah. Berdialog sudah lah. Ini siapa ranggu akak sejati? Ini perangai Khawarij. Padang pula ke mana? Ada gambar? Baik, ya, saya kena laju lagi. Orang yang tergamak, ini ada orang, kalau dia tidak mengkafirkan pun, dia menyesatkan Asy'ariyah. Dia kata Asy'ariyah ni golongan sesat. Sebab orang yang pernah kaji silibus yang diajar di universiti di Madinah tu, ya, kadang-kadang dia tak mengaku, dia kata ni fitnah. Boleh cek lah. Ya. Sebelum dia masuk pada si tauhid, kalau dia mengajar ilmu akidah, sebelum dia masuk pada akidah gini-gini-gini, dia ajar kayang tau. Pertikaian antara siapa? Antara ahlul hadis dan juga Asy'ariyah dalam bab akidah. Tajuk belum isi lagi. Orang Al-Imam Syatibi rahmallahu taala inilah yang Wahabi jadikan rujukan besar dalam bab bid'ah. Ulama semenjak zaman salaf, semenjak zaman Imam Syafi'i, kabadah dua. Selari dengan Islam walaupun baru, waktu melek. Macam tu lah dia. Macam tu lah. Macam tu kan Ibn Ibn Taymiyah hidup dulu. Wahabi ni pengikut pada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab lahir bila? Kurung ke-12 Hijrah. Tashbihat dah cara serah pada yang terikut dengan tashbih. Dia main ayat mutasyabihat. Siapa seolah-olah Allah tu macam Hambali. Baik. Jadi ini tarikat belaka. Ada hak ajaran sesat, dia nyama tarikat tu kita tak nafikan. Ada juga apa nak sesat belaka. Robitoh sesat. Hambali. Ini namanya Kona Lepe. Nak melarikan diri. Cik tengok. Mitos dia kata dia bukan Khawarij. Dia tak mengkafirkan umat Islam yang buat dosa. Sebenarnya dia parok pada Khawarij lagi. Khawarij yang asal tu tak baca doa kuno. Dosa kita pergi marah dia. Kata muni mengalah lah apa semua. Itu mazhab dia. Kalau kita bimbang, bak akidah ni. Di pakai sistem tauhid sifat 20. Wahabi pakai sistem tauhid. Baik. Kita ni mudah faham. Ada tanya saya, awak bilang pertama wujud. Tolak wujud, kata Allah tak wujud. Allah tak ada dia. Dia kata kafir lah, etis. Sifat kidam. Lawa. Tak cari. Kalau takdir-takdir sajalah, mana atas. Baik, tiga bersifat wahdaniyatul zat, wahdaniyatul sifat, wahdaniyatul af'al. Baik, tiga bersi Wahabi yang ambil pada Imam Ibn Taymiyah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ada yang betul, ada yang salah. Nah, kita tahu yang kita larang orang belajar tu, tapi kita tahu beza. Kalau ada betul, ada salah, kita tahu beza. Kalau betul sini, dalam tauhid rububiyah, iaitu kita mengesakan Allah sebagai satu-satunya yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur langit, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan penyakit. Allah ini betul. Yang ini dalam konsep tauhid sifat 20 dia panggil wahdaniyatul af'al. Mengesakan Allah pada perbuatan. Tapi bila dia mendakwa sekadar tauhid rububiyah, kata dia, orang mesti ada tauhid macam ni. Jahat Abu Lahab bertauhid dengan tauhid rububiyah. Kalau ni salah. Kalau ni ia salah faham firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, ia bermaksud, demi sekiranya kamu tanya pada orang mesti,
langit bumi, siapa yang pusing matahari dan bulan, saya orang musyrik, akan jawab Allah. Itu tandanya orang musyrik bertauhid, bukan? Itu tanda orang musyrik dalam dia sendiri, dia tak ada juga. Dia mesti jadi orang dia. Hadza ma wajadna 'ala al-aba'i. Sebab hadza inilah kami dapat nenek moyang kami, kami tak mau juga. Ada apa sebab berhala-berhala kita langit bumi? Tak ada jawab. Berhala yang mesti matahari dah pula. Tak ada jawab. Bukankah Allah kita? Anna yufakun. Kalau tak mudah mengaku, kenapa pula mereka itu dipalingkan? Tak tafsir ay ilah syirki. Mereka dipalingkan ke arah kesyirikan. Jadi orang musyrik ini dia tidak mengetahui ilmu yang ini. Kalau nak cerita panjang, banyak bukti-bukti dia. Kita rekat-rekat pergi pula kepada tauhid uluhiyah. Daripada perkataan ilah, makna Tuhan, bahawa makna Tuhan yang disembah. Berarti tauhid uluhiyah, kita menyembah hanya pada Allah saja. Haram dan syirik sembah lain pada Allah. Betul tu. Jangan kata sembah batu kayu. Sembah malaikat syirik. Sembah Nabi syirik. Okay. Tapi atas nama ni dia tolak tawassul, dia sepitkan tabarruk dan dia mensyirikkan istighosah. Apa makna dia? Jangan tak ingat 5 minit ni. Baik. Saya cuba rekah. Tawassul yang kita masuk sini, kita sebut mendihak molek yang mulia dalam doa. Moga-moga Allah perkenan doa kita. Apa benda yang molek? Maksudnya sebut nama Allah Asmaul Husna. Ya Allah, Tuhan yang maha pemberi rezeki pada saya. Waktu Nabi tak problem. Ataupun kita sebut amal soleh. Ya Allah, aku dulu pernah buat gini-gini. Kalau tu amal soleh di sisimu, perkenankanlah doa saya. Waktu pun Wahabi tak tahu. Yang Wahabi tolak, kalau kita sebut nama orang soleh yang telah meninggal dunia, kata Wahabi, perkara itu khilaf, yang buatnya adalah haram. Kalau tidak khilaf, imam kata boleh. Yang bawa pandangan berbeza, Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah bawa pahaman itu selepas 700 tahun lebih dah. Ulama ijma', maka pandangan yang berbeza melanggar ijma' dalam ketiga. Khilaf ni ulama' sezaman. Nah, ini pandangan macam ni itu khilaf. Ini ijma' tu juga sama. Dia bawa pahaman berbeza, dia tidak panggil khilaf. Haram dan tawassul dengan orang mati ni tak ada dalil. Jadi suruh tawassul je lah. Dia kata tawassul hanya boleh dengan orang itu. Mana dalil? Nabi ajar tawassul. Nabi tawassul hanya boleh dengan orang hidup. Dia kata Umar tawassul dengan Al-Abbas. Masa minta ujang, Sayyidina Umar sebut Al-Abbas, tak sebut Nabi. Itu tandanya, tak boleh tawassul dengan orang mati. Tak eh? Sayyidina Umar tak kata gitu. Sayyidina Umar kata dulu masa Nabi hidup, Nabi layak Al-Abbas ni macam layak ayam. Hormat sungguh. Masa itu langsung hormatlah kepada Al-Abbas. Bertawassullah dengan dia masa minta. Sebab Nabi dah wafat. Sebab Nabi hormat kepada Al-Abbas. Tak buat benda yang sama. Al-Abbas dah kata orang ramai tawassul dengan saya sebab dah wafat dah. Orang ramai bertawassul dengan saya sebab kedudukan saya di sisi Nabi. Jadi Wahabi salah faham. Beza dengan pahaman sahabat Nabi. Yang ketiga, maaf ada lagi ni. Tabaruk ambil berkat. Saya tengok Wahabi hok mengaji, dia dak kompleng ambil berkat dengan kesang Nabi. Ambil berkat dengan rambut Nabi, ambil berkat dengan pakaian Nabi, Wahabi hok mengaji. Percaya saya kira lah. Dia kata boleh. Hok dak bolehnya ambil berkat dengan orang lain. Itu beza dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah boleh ambil berkat dengan orang soleh, orang tok wali boleh. Bukan dengan Nabi saja. Dah tak adakah syirik? Kalau syirik ambil berkat dengan Nabi, boleh. Ke boleh sembah Nabi? Tabarruk bukan ambil berkat bukan sembah Nabi. Maka kalau ambil berkat dengan Nabi bukan sembah Nabi, ambil berkat dengan orang soleh pun bukan sembah orang soleh. Waktu jadi geng-geng hok mandi gunung jerai. Ada masalah mandi beri. Dia anggap ada kebaikan memang sebab perigi itu digali oleh orang soleh. Di sisi ahli sunnah wal jamaah ambil berkat dengan kesah orang soleh boleh. Yang ketiga adalah istighosah. Istighosah mudah ceritanya gini. Di sisi kita minta tolong dengan makhluk boleh dengan syarat i'tiqadmu makhluk tak boleh wi sebenarnya. Yang wi adalah Allah. Tak syirik. Tak kisah makhluk hidup ke makhluk mati.
Wahabi kata hak dak syirik mu minta tolong dengan makhluk hidup. Tapi kalau mu minta tolong dengan makhluk yang telah mati, syirik. Ya Rasulullah, aghisna syirik. Sebab Rasulullah wafat dah. Ya Syekh Abdul Qadir Jalani, madad, madad, minta tolong wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, syirik. Sebab Syekh Abdul Qadir Jalani meninggal dah. Kita tanya dia, syirik itu kenapa? Syirik adalah menuhankan lain pada Allah. Betul tak? Kalau istighasah dengan orang mati maknanya syirik, maknanya istighasah dengan orang mati adalah menuhankan orang mati. Kalau begitu, istighasah dengan orang hidup, menuhankan orang hidup. Boleh tak menuhankan orang hidup? Tak boleh. Syirik juga. Jadi istighasah bukan menuhankan. Kalau nama menuhankan, dengan orang hidup tak boleh. Tu, pengikut ayah ping. Pengikut ayah ping, dia menuhankan ayah ping masa ayah ping hidup lagi. Boleh tak? Pengikut ayah ping minta tolong ayah ping, syirik ke tak? Syiriklah dia anak ayah ping tu Tuhan. Tapi kalau kita saing dengan ayah ping, ikut sapu dengan ayah ping, balik pada KL barang banyak. Syirik dia makhluk. Kita minta tolong ayah ping atas dasar dia tu makhluk. Pengikut dia minta tolong ayah ping atas dasar dia Tuhan. Beza. Sama-sama hidup. Itu tak ada kata asma' wa sifat. Sebab maksud dah habis dah. Tak. Sebagai penutup, kita nak buka fikiran kita. Syirik tak kata kita kata Nabi SAW beri hidayah pada kita. Kakak beri hidayah pada kita, Allah. Tiba-tiba kata, ada saya. Syirik tak? Syirik, kalau kita anggap memang Nabi bagi hidayah bukan Allah. Dan bercanggah dengan firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bagi hidayah pada siapa yang kau kasihi, Allah bagi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Dak syirik kalau awak anggap Nabi SAW adalah sebab hidayah, Allah sebenarnya beri. Dan sesuai dengan firman Allah, innaka la tahdi. Hidayah itu namanya asbab. Jadi Wahabi ni tak berapa faham beza asbab hakikat tu, dia mudah mensyirikkan orang Islam. Jadi kita Asy'ariyah Maturidiyah alhamdulillah Ahli Sunnah Wal Jamaah berkasakan pengajian Ahli Sunnah Wal Jamaah iaitu mengajar sifat 20, cuma kita mengajar cara moden. Isi-isi sama. Tapi cara tu orang mudah faham. Kalau bahasa lama, setiap yang berubah-ubah itu baharu, setiap yang baru itu adalah pasti ada yang membaharukan dia, yang membaharukan dia adalah Allah. Kadang ada apa faham. Wila contoh, kalau dulu belakang rumah mak kita tak ada rebang ayam, lepas 2 tahun kita balik kampung ada rebang ayam, berubah dah? Berubah. Mana baru ada rebang ayam, dulu tak ada. Kalau kita tanya, ya, siapa yang buat rebang ayam? Abang kita jawab, tak ada lawak jadi sendiri. Katanya, abang aku dah, lepas PKP 2 tahun sampai jadi gini, no. Ya. Dah kan jadi sendiri. Dah kalau rebang ayam tak jadi sendiri, langit bumi boleh jadi sendiri. Bulan bintang boleh jadi sendiri. Lautan dan daratan boleh jadi sendiri. Tahu kan kita. Itu kita mengajar tahun 1920 tapi dengan contoh-contoh yang orang mudah faham. Jadi sudah pukul 9.01 minit, pelajar semini. Saya nak ikutlah waktu yang diberikan kepada saya. Saya berhenti setakat itu. Tak ada sesi soal jawab dah ke ada ke kan? Kalau tak ada, saya nak baca doa, kita berhenti ya. Kalau ada, saya kita nak rahi kan. Sebab saya jarang mari ke Mamang. Kalau Kuala Terengganu, kekal sikit buat kampung kita. Ke Mamang ni, atas permintaan. Saya tak tahu, ada saya balik kampung, saya singgah dulu. Tidur semalam lah. Tutup tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawqara bi nuri